Presiden Joko Widodo ikut menonton konser band Noah di Ancol pada minggu malam. Ya, konser tersebut merupakan konser penutup atau konser terakhir band Noah di tahun ini. Dalam konser terakhir Noah bertajuk The Great Journey of Noah di venue Ancol Beach City, Pademangan, Jakarta Utara, Presiden Joko Widodo hadir bersama Ibu Iriana. Kedatangan Jokowi dan Ibu Iriana disambut meriah oleh para penggemar Noah yang sudah lebih dulu berada di venue. Sebelumnya, band Noah telah menggelar konser di beberapa kota seperti di Makassar, Medan, Surabaya, dan Bandung. Dalam show terakhir itu, Noah menyanyikan 25 lagu andalan mereka. Mulai dari lagu yang mengawali perjalanan karir selama 22 tahun berkarya, hingga single terbaru mereka, Suara Dalam Kepala.